Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baiklah, saya Abang E atau boleh panggil saya AA. Baiklah, saya merupakan perunding motivasi remaja dan juga pelajar sekolah menengah, sekolah rendah ataupun mungkin pra-universiti dan juga universiti. Ada juga di kalangan keluarga yang memanggil saya khas untuk keluarga untuk membincangkan anak-anak. Tidak ada masalah, saya boleh bantu. Baik, bertemu lagi dalam segmen Lembut Hati. Kajian yang telah pun dijalankan untuk mengenal pasti anak-anak kita, pelajar, tentang kaedah belajar, mood dan sebagainya, selalunya melibatkan maklum balas ataupun senang ceritanya kaji selidik. Ya? Tetapi ada sedikit kekangan apabila kita melakukan kaji selidik. Kenapa? Yang pertama sekali, kita kena tengok mood dia. Betul? Kita kena tengok masa. Kalau kita buat waktu tengah hari, waktu terlapar, dia akan memberi kesan kepada jawapan maklum balas atau kaji selidik tersebut. Dan lain-lain. Jadi, melalui statement lembut hati ini, AA akan berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana bagaimana menggunakan satu kaedah yang cukup santai. Tak terlalu tertekan, tanpa perlu menjawab soalan sampai 100 soalan untuk mengenal pasti apa saja permasalahan yang melibatkan anak-anak kita, remaja dan juga para pelajar. Khas untuk cikgu lah tu. Segmen yang saya akan kongsikan ya, bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam Lembut Hati. Lari saja lembuthati.com bersama saya, AA. Jumpa lagi.